menulis tak sekali dalam Facebook tiga makalah. Pertama, kerana saya berjanji dalam Facebook untuk memberi satu bayar yang panjang lebar. Akhirnya seminggu saya tidak menulis dalam ini sendiri. Ketika selepas daripada isyarat jabatan kuasa politik, saya tulis pendek menerangkan kenapa saya tertangguh penulisan itu. Ya, mohon maaf. Kemudian saya menulis dengan tajuk, mengapa saya untuk menyokong mencanangkan. Ya, tulisan itu sangat disokonglah oleh kawan-kawan dalam media, juga begitu dalam TV, tapi kurang disenangi oleh kawan-kawan dalam PAS. Jadi misalnya dalam politik ini, kalau sifatnya disol kan, ada yang mendukung, ada yang menentang gitu. Jadi, lalu saya segera menulis, dan saya tulis itu dengan agak panjang, dan saya sebutkan pada mukadimahnya, ya penulisan mengapa saya sokong rencana kajian itu tidak dikira sempurna bahkan timpang. Andainya tulisan yang ini tak saya susuli segera. Lalu dalam tulisan yang terakhir pula, mengapa saya terpaksa menguraikan satu naratif, satu pengesahan rencana kajian ini bukan daripada mana-mana perspektif yang bersangkutan dengan konflik individu seumpama Nasir Ali Ibrahim dan Nasir Ali. Bahkan sebaliknya, saya melihat rencana kajian itu dalam satu laluan besar, ya, sebagai rencana atau skema untuk tujuannya ke dan rencana kajian itu sebagian daripada rencana. Dan saya mengambil pada awal permulaan tulisan itu meyakinkan kawan-kawan dalam PAS juga yang lain bahwa tahun siasi itu satu eksperimen sebuah gerakan Islam PAS yang sebenarnya mendahului banyak gerakan-gerakan Islam antar PAS. Justru tajribah atau eksperimen ini wajar ya diperjuangkan sehingga sampai kepada kejayaan, yakni buat dulu kalinya akan berlaku perubahan dan pertukaran kerajaan di peringkat kesempatan. Nah, begitu harapannya rencana kajian dan tidak dilihat hanya dalam serpihan yang terpisah daripada perjuangan yang panas bersama-sama dengan Pakatan Rakyat itu bagi menawan sekali lagi dalam era yang ke-14 apa yang kita gagal lakukan dalam era itu. Nah, kalau begitu gambaran yang saya berikan, maka rasa terpanggil kawan-kawan dalam Pak Pimpinan yang kalau dulunya ada sensitivity bahwa ya rencana-rencana ini adalah masalah yang pikiran yang tidak akan berbincang dengan kita pada awalnya, lalu mengambil ini sebagai penyelesaian kemelut dalam pikiran. Dan setelah saya dapat menegaskan perkara ini dan mengukuhkan dia tanggapan itu, lalu saya tekankan betapa pentingnya ya untuk seluruhnya kepimpinan Pakatan Rakyat menjayakan rencana. Namun dalam laluan itu tidak itu yang menjadi tumpuan orang itu, tumpuan umum dan tumpuan komunis juga pimpinan dalam isu kajian MUF ataupun rencana kajian ini. Mereka ingin tahu selepas menang ini yang menjadi permasalahan besar, apakah akan berlaku perubahan bukan mungkin besar itu. Lalu itulah kalau saya sebutkan betapa saya telah mengingatkan ke semua pimpinan khususnya, dan rencana itu adalah tentunya apa? Rencana kajang peringatan kepada pimpinan kan? Rencana ibu-ibu rencana kajang peringatan kepada pimpinan. Nah, malam ini saya terangkan
isu apa yang akan kita lakukan dalam pakatan, dalam keputusan wafakat pakatan raya itu penting. Namun dalam kepentingan itulah, dalam menekuni kepentingan itulah, sudah didengari pelbagai respon dan pemberian. Ada yang berhajat sangat untuk menukar menjadi besar, ada yang mau sangat Datuk Seri mengambil alih bukan itu, dan tidak kurang juga daripada pandangan kita kalau benar-benar mau ditukar menjadi besarnya, Pak Kepas mau jalur Usul Jaya dia selama menjadi jalur menjadi besar. Dokter Mahfud bilang tidak ke Dokter Mahfud bahwa ini tidak mengajarnya apa yang dalam dari itu belas. Sebelum dari itu belas, kita sibuk mencari siapa akan yang berada di negeri. Soal itu tidak adalah sesuatu sekarang. Mungkin ada persamaan, tapi kemudian punya banyak kelainan dan kebiasaan. Di sini, ya, yang saya proses ini. Di sini apa yang menjadi kekhawatiran saya? Kalau dianggap rencana kaca itu dua langkah. Langkah pertama kita menangkan, tentu si enterprise kita bicara. Langkah kedua kita akan bicara setelah kita menang. Nah, mengaku saya terpaksa menulis kalau apa nya, tulisan yang ketiga itu adalah kerana saya mau keyakinan daripada semua pimpinan PAS, DGR dan juga DGC. Mau keyakinan itu diberikan kepada semua pemudi khasnya di Kajar dan seluruh negara. Kalau benar-benar kita mau menjadikan Kajar rencana Kajar itu semakin daripada sekiman kita untuk berjaya melawan Putrajaya, maka diberikan keyakinan kepada pendukung pemudi dan juga rakyat seluruhnya bahwa setelah menang itu apapun dan siapapun yang bakal dimobarkan menjadi pemerintah atau dikekalkan pemerintah adalah satu yang tidak akan menimbulkan atau dua krisis dan itu. Anda ini berlaku pemecahan, tapi sudah kita dengar sanggup berkata arah, sanggup sebagainya, sudah semakin indah rancangan semakin sengit dan semakin kecil. Maka saya mengingatkan bahwa langkah pertama ini adalah sangat diperkayakan dan sudah akut termasuklah strategi dan kawan. Kalau kita kembali kepada kerja kawan itu ya, yang menyebutkan bahwa yang menemukan fasil bukan dimunculkan dulu masalah. Menolak pemudaratan itu adalah lebih soal adalah lebih penting daripada mengambil kemaslahatan. Mengambil kemaslahatan itu adalah persoalan memenangi Kajang sebagai sebagian daripada rencana itu. Namun, apa dia yang dikatakan dari rumah fasik? Dari rumah fasik yang kita katakan awal tadi adalah karena rencana Kajang mengizinkan kita mengangkat pimpinan yang baru. Bukan lebih besar, tetapi kolektif leadership bersama diasismi yang berpengaruh menteri. Tetapi bayangkan kalau Datuk Sri Anwar bersama dengan kekuatan politik dan human politik Datuk Sri Anwar, bersama dengan kekuatan urusan ekonomi dan keuangan yang terhasil dari Ibrahim, bersama dengan upaya dan ekspresi pandemi yang merupakan satu tandingan ya, patungan kepimpinan yang akan bakal menangkap apa yang saya sebutkan sebagai matlamat menjadikan selama itu negeri idaman, negeri ikonik, negeri contoh, the leading state in the federation of the lalu dengan itu, rakyat akan dapat lihat, inilah itu. Andainya kami pun dimenangkan dan akan menampakkan melawan kerajaan yang tetap diurus untuk kerajaan, inilah rupa wajah yang tetap diurus negara yang dibayarkan dengan kekuatan atau prestasi negeri semasa. Nah, kalau ini yang kita dapat dan ini akan menjunjung andainya serangan bangsa nasional dan UMNO yang telah kita lihat dalam tahun 2013 jika kita awal-awal menangani dengan kita open soft itu dia yang dikatakan dalam rumah fasik atau menolak pemutaran serangan. Dan kalau lah lepas itu kita bercerai berat. Sebelum kita nak merupakan orang lain, kita sudah awal-awal rumah. Maka ya, tindakan rencana kajian itu adalah sangat penting. Sebab mafasid atau pemudaratannya bukan saja menilang serangan musuh dan seteru, tetapi pemudaratan itu adalah karena ada
ada andai, ada senario, ada senario yang buruk, ada wajah yang buruk, ada rakan yang buruk, ada kepentingan, ada ihtimal yang buruk. Merusakkan dia, andai ini selepas menang, itu akan berkecam, berkeberantakan, berbalak untuk menentukan siapa yang menjadi soal. Terus ini, sekarang kita sudah memainkan tanya. Kalau, pasal itu tak mau kalau, kalau saya tahu ini, hari ini, saya ingin, mungkin apa masalah kan? Dengan apa ya? Dengan memberikan utang yang kasih lagi banyak daripada 20 juta bayar 10 juta 10 juta alat call center beroleh sama sih jadi tidak transfer lagi di bank tidak kesuatu mesti dibaca mesti ada bacaan yang menurut al-istiqroh a comprehensive reading of political events yang sebenarnya mesti dibaca in detail juga apa yang merupakan perhatian impact atau faktum mukhalafahnya ya. Right me, jadi dalam surga ini orang boleh menerima sesuatu. Saya pergi sekarang pertama, saya menyimpulkan ini, meskipun sementara rencana kerajaan memberikan kita ruang yang sangat baik untuk kita lakukan satu game changer atau dikatakan satu perubahan besar, namun dalam melakukan perubahan besar itu punya risiko yang besar. Andai pimpinan Pakatan Rakyat tidak boleh menjamin Pakatan Rakyat dan seluruh yang menyokong dan mendukung Pakatan Rakyat, langkah ini tidak wajar diteruskan. Di situ saya berani meletakkan maukif atau pemberian saya sangat terang dan jelas. Ya, maka saya ingat orang pertama yang ingin menyokong pandangan ini, saya beri juga pada Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri. Namanya saya dalam blog saya, saya antara orang pertama yang diberikan support, saya tahu saya tadi akan PKR menyerang saya. Sebab dulu-dulu dalam mention saya mengeluarkan satu report laporan mengulas keputusan saya langsung untuk keputusan pandangan ini di pas usaha atau di pejabat rencana kajar haram dilakukan. Yang tidak boleh skin doktor sepanjang musuh baca tulisan asal beritahu awal mamah ini beritahu cukup yang baca tulisan saya benda sikit dia tengok apa yang dimaksud. Jadi seterusnya saya masih berpegas dan saya lihat ketika saya menulis makalah yang ketiga itu kawan-kawan dalam pas pembinaan dalam pas kenapa menunggu kita tak ada lah dapat baik tersungguh dengan dominasi betul-betul anu itu dan koordinasi apa lah. Jadi apabila ketika saya dah tulis itu, saya kira saya menetapkan dari situ kebacaan politiknya sendirinya supaya dia tepat. Jadi sekali lagi saya sebutkan seharusnya ini adalah apa yang saya sebutkan sebagai rancangan kerjaan-kerjaan yang sangat baik dan pas menunjukkan sokongan namun di sana lingkungan kerana potensi-potensi pembakaran risiko dalam masuk laporan dikatakan apa? High risk, high return. Laporan yang punya risiko tinggi, keuntungan yang tinggi. Jadi mencermati langkah-langkah itu wajib untuk pimpinan-pimpinan jaminan kepada semua ahli dan pembangunan dan juga untuk menjadi stakeholder rakyat yang perlu diusir. Saya sedikit lagi.